apa sih Gelatik itu? Gelatik ya. Gelatik itu sebuah forum diskusi yang sudah ada sejak tahun 2015 kalau tidak salah itu. Forum diskusi yang berangkat lahir dari keresahan sebagian teman-teman gitu, sebagian teman-teman para praktisi budaya, praktisi seni terkait dengan nasib mereka dan tidak didengarnya suara mereka oleh pihak-pihak yang lebih kompeten. Itu sebetulnya tujuan awal ketika itu Gelatik dibentuk. Sehingga teman-teman menganggap perlu kiranya kita-kita ini kumpul, ngobrol, sehingga ketika ngobrol bareng-bareng suaranya moga-moga didengar gitu, moga-moga didengar gitu. Dan alhamdulillah pada perjalanannya memang ya lumayan didengar oleh berbagai pihak, karena kita nggak ngobrol sendiri, kita nggak teriak sendiri, tapi kita bareng-bareng mengundang berbagai pihak gitu, untuk mendiskusikan berbagai hal. Itu langkah awal ketika Gelatik dibangun gitu, kurang lebihnya kan. Apakah fokus hanya kebudayaan Betawi atau bisa lebih lebar lagi? Intinya karena namanya Gelatik Betawi, gelar tiker ala Betawi gitu ya. Memang tahap awal konsentrasi kita memang masih seputar budaya Betawi gitu. Nah, caranya kita mengangkat berbagai hal yang katakan mungkin masyarakat menganggap ah itu sepele, tapi manakala kita angkat itu bisa menjadi sesuatu yang kedepannya menjanjikan buat masyarakat setempat. Kurang lebihnya seperti itu. Apakah Gelatik juga akan membahas tentang sejarah? Sangat mungkin dan sangat terbuka Gelatik dalam berbagai topik bahasan ya. Artinya Gelatik bukan cuma membahas budaya seperti layaknya yang sudah-sudah, tapi Gelatik bisa berkembang, kita bisa bicara mengenai masalah sejarah, mengenai masalah sosial, ekonomi, bahkan politik sekalipun gitu. Gelatik tidak menutup kemungkinan untuk urusan itu. Hanya memang mungkin gaya kita dalam mendiskusikan sesuatu ya, gaya gelar tiker seperti biasanya masyarakat Betawi melakukan diskusi atau melakukan obrolan. Jadi tidak ada sesuatu yang dibahas secara serius dengan apa roman muka serius, tidak. Kita membahas segala sesuatu dengan santai, dengan rileks, namun targetnya jelas bahwa apa yang kita bahas tentu harus ada goalnya. Itu saja sebetulnya, Pak. Belum ya, kita masih menggunakan media sosial yang umum sampai saat ini seperti Facebook misalnya atau katakanlah grup WA. Namun ke depan tentu kita harus concern pada perkembangan teknologi. Artinya begini, Gelatik sebagai sebuah wadah diskusi tentu tidak akan bisa hidup tanpa mengikuti perkembangan zaman. Artinya kita akan mencoba ke depannya untuk merumuskan bagaimana caranya agar Gelatik ini bisa dikenal luas, bukan cuma di kalangan diskusinya, bukan di kalangan masyarakat Jakarta saja, tapi dikenal di seluruh dunia bahkan sekalipun lewat channel-channel yang katakanlah kita bangun website misalnya atau hal-hal yang sejenis gitu lah. Artinya Gelatik tidak akan pernah bisa tumbuh dan berkembang manakala tidak mengikuti perkembangan zaman. Ini akan menjadi concern kita ke depannya nanti, Bang, gitu. Nah, untuk masalah research tema terus pembiayaan itu Gelatik punya sumber dari mana? Untuk saat ini sebetulnya Gelatik dilakukan secara swadaya, Bang. Artinya lebih kepada kesadaran kita masing-masing dalam hal pembiayaan yang utama. Tapi kita berharap ke depannya memang akan ada pihak-pihak yang mampu membantu terkait bagaimana kita mencerdaskan ya. Karena Gelatik sendiri memang dengan format diskusi ini tentu saja targetnya adalah memberi pencerahan, memberi pencerdasan. Kita berharap banyak pihak yang nantinya juga akan concern melihat gerakan kita, melihat apa yang kita perbuat, bahwa penting untuk saat ini
kita mencerdaskan berbagai pihak lewat diskusi-diskusi yang ada gitu, Bang. Perlu ditegaskan bahwa Gelatik sejak awal berdiri bukan cuma diadakan di wilayah Condet, Bang. Gelatik pernah digelar di Jagakarsa kalau nggak salah. Kemudian Gelatik juga pernah digelar di daerah Jakarta Barat sana. Jadi Gelatik bisa di mana saja tempatnya, bisa siapa saja narasumbernya, dan bisa siapa saja yang mau kerjasama untuk melaksanakan ini. Artinya Gelatik bukan cuma milik teman-teman di Condet, bukan yang tempatnya harus Condet, tidak. Jadi Gelatik bisa bebas digelar di mana pun. Dan kalau ini berarti bisa dikategoriin gerakan sosial sebenarnya ini, ya? Sangat. Artinya memang Gelatik basisnya adalah gerakan sosial budaya, gerakan pencerahan gitu, terhadap masyarakat luas gitu, terhadap berbagai pihak yang bukan cuma masyarakat kelas bawah. Kita berharap bahwa pencerahan ini juga mampu menembus lapisan-lapisan atas, mampu juga menembus katakanlah aparat-aparat pemerintahan, bahwa kami ada untuk bergandengan tangan, kami ada untuk mencari solusi jalan keluar terhadap berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Kalau terkait donatur memang kita masih agak remang-remang nih kira-kira siapa, tapi kita berharap banyak abang-abang kita, banyak tokoh-tokoh di Betawi ini yang sebetulnya kalau saja mereka mau memperhatikan gerakan kita, mestinya bukan cuman pemerintah, bukan cuman katakanlah setingkat pemerintah daerah atau katakanlah setingkat yang lebih rendah lagi, tapi semua pihak mestinya concern bahwa gerakan kami murni mencerdaskan berbagai pihak. Gerakan kami murni pencerahan kepada semua pihak yang boleh dibilang meskipun kecil, ini akan bermanfaat, akan maslahat buat masyarakat banyak. Nah, tinggal apakah abang-abang kita ini lainnya juga bisa melihat ke arah sana gitu. Bahwa kami ada untuk bergandengan tangan, untuk mencerdaskan semua, memberi pencerahan. Itu kurang lebihnya, Bang. Terima kasih, Bang. Sama-sama, Bang. Semoga saya bisa jadi jembatan ini, Bang. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.